Sedikit ni actually bukan daripada sini, dia dari Negeri Sembilan datang ke sini, dia transport dan hantar tinggal dia kat sini, dan dia orang akan buka perjudian ni mula dari 8 malam sehingga jam 12 tengah malam, depends on sambutan lah. Kalau ramai pemain yang nak main, dia orang akan extend sampai pukul 1 pagi. Kawasan ni agak dalam, jalan nak masuk pun agak becak apa semua tu, mungkin diorang senang untuk diorang menjalankan aktiviti ni lah. Based on maklumat daripada kita yang kita terima, lebih kurang setahun lebih daripada tapak kongsi ni dimulakan lah. Cuma sebelum ni kita dah pernah datang tapi tak dapat jumpa diorang untuk hari tu, dan kita terpaksa buat hantar orang tu untuk pematian. 2 tahun lah. Dah 2 tahun duduk sini. You meniaga ini 2 tahun. Sekarang pagi ada kerja lagi. You tetap malam hari ke atau macam mana? Ada hari-hari? Hari-hari lah. Hari-hari? Masuk jam berapa? Habis jam berapa? Masuk. Okay lah, tak tahu. Berapa lama dulu? Tak tahu dengan mama masa. Kadang-kadang tengok lah. Awal sikit ke, lambat sikit ke. Awal sikit jam berapa? Lewat sikit jam berapa? 10 ke 11. Itu awal lah. Lewat jam berapa? Lewat kadang-kadang 12. 1 lah. 12, 1 lah. You mari berapa orang? Biasa? 3 orang, 2 orang macam. 3 orang, 2 orang. Satu orang baling bola, satu orang tengok. Tengok duit. Kepala tangan masuk. Lagi, boleh lagi.